ada masih bisa terima dari belakang ya 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 terima dari belakang angkat bajre angkat bolanya dari belakang angkat kembali bajre bolanya pukul anjala umpan depan pukul anjala depan dipukul ya Roy anjala umpan depan pukul belakang teringat siapa di sana dipukul bola siapa betretek dari belakang keras sekali pukul ya Fajri yang akan pertama lompatkan eksekusi set pertama ya Fajri lompatkan set terima dari belakang bola angkat saja oleh Adam masih bisa dikenal tapi kemudiannya tidak bisa dikembalikan dengan baik sehingga kembali pindah poin 1-0 iya kembali Skemor melakukan set sudah lakukan Skemor terima dari belakang oleh itu angkat saja Fajri lagi jadi membuat bola saudara-saudara sekalian sehingga kembali kita pun menjadi satu sama ya Nopal angkat saja Nopal set Nopal terima dari belakang angkat aja Eka membalas pukulan kembali saudara-saudara sekalian sehingga hanya kembali punya pun menjadi 2-1 ya Onyong pengatur bola dari saya tidak akan lakukan siap ancar Onyong siapakah yang akan berikan bola imbang bola sebentar kalau lagi Onyong sudah lakukan Onyong terima lepas dari belakang angkat oleh Padre terlalu melebar cantikan alam ini saudara-saudara sekalian saya kembali bertambah poin saya menjadi 3-1 ya 3-1 sekalian kembali inilah Onyong proses pembagi bola lakukan sepoknya sudah berkeras sekali kontrol yang sangat sempurna saudara-saudara antara alam dengan libero dari RTK ini sehingga kembali pindah poin 3-2 ya kembali hampal lakukan sepoknya angkat saja kembali ke bola apa yang terjadi pukulnya terblokir habis oleh Usai dari porong ini sehingga kembali pindah poin sudah bertambah poin menjadi 3-3 ya kembali akan melakukan sekeras sekali alam terima porong dari mana angkat sama ini Eka pukulan begitu keras sekali sehingga kembali pindah poin 4-3 sudah sekalian ya Eka aja lakukan sebaiknya sudah dilakukan terima nomor dari berapa angkat sama inilah jika ada serangan dari Sailan ini kembali pindah poin menjadi 5-4 ya Dika ancang-ancang Dika akan lakukan sedika sudah dilakukan ke belakang saya terima Allah paling berangkat pohon saya Roy kembali Roy berkiprah saudara-saudara dengan kecepatan ya dari R3A ini sehingga kembali pindah poin menjadi 5-5 ya ya lakukan kembali siapa ini rupa-rupanya coba lakukan Derwai apa yang terjadi saudara-saudara sekalian shotnya melenceng dan Derwai ini sehingga kembali pindah poin menjadi 6-5 saudara-saudara sudah lakukan shot kembali angkat kembali pasai wow lagi-lagi saudara-saudara Usai ini kuitnya yang sangat sempurna sehingga tidak bisa dibendungan rapi oleh Sebor dengan kandung ini sehingga kembali pindah poin 6 sama Usai lakukan shot keras ke belakang angkat saja oleh Kak kembalikan apa yang terjadi saudara-saudara saya akan dari dorong ini memang tepat disuruh dijangkau kembali pindah poin 7-6 kembali porong lakukan sepeda atau serangan dari saya sudah lakukan terima bro ya kembali saudara-saudara alam ini memang pemain yang sangat diandalkan sekali dari R3 predator yang sangat mematikan kembali baca lakukan terima dari belakang oleh porong kembali telah tutup antara kerjasama yang sangat sempurna antara alam dengan Nova ini sehingga Eka tidak bisa tembus memukul bola kembali pertama poin 8-7 kembali Fajri lakukan set terima oleh orang dari belakang angka sejauh ada
misalnya ambil cipase, santai-santai aja, dikejar. Apa yang terjadi dua kali sentuhan pacar ini? Saya kembali pindah poin 8 sama, ya 8 sama saudara sekalian. Ya, saya boleh lakukan sebab saya boleh, sudah lakukan, terus saya kembali terima kasih bang Rai, kembali. Lagi joy membuat sensasi kembali pada 98 ya kembali apa aku kasih terima dari belakang antar Oyong tidak sempurna pengembalian dari libero ini sehingga kembali Oyong susah untuk mengembalikan bola pertama ke 98 kembali apa aku kasih berapa angkat saja oleh Eka angkat kembali Eka pukulannya terlalu melemar lapangan sehingga kembali poin 11-8 begitu banyaknya penonton sangat antusias sekali menyaksikan pertandingan ini sehingga tidak satu pun kata yang keluar dari mulutnya saking antusiasnya kembali lapor-lapor kaisar terima perlengkapan lagi Eka melakukan eksekusi yang sangat sempurna sehingga kembali pendapatan menjadi 9-11 ya inilah Onyo pemain muda berbakat di sana melakukan sup Onyo kasih terima nampak dari belakang diangkat saja oleh pukulan apa yang terjadi alam pukulannya keluar bersedia sekali kembali bertambah poin menjadi 10-11 lagi Onyo ini melakukan sup terima kembali air dari belakang sup yang sangat sempurna dari Joy Ojoy ini lagi Ojoy membuat kejutan yang sangat berarti sekali bagi Rektor R3 sehingga kembali pindah poin 12-10 ya alam lakukan sup alam keras sekali alam terima porong dari belakang angkat kembali Ojoy dibungkus saja alam apa yang terjadi saudara-saudara sekalian pukulannya begitu keras sehingga kembali pindah poin 11-12 ya Eka ini predator lakukan sedang berikut kembalikan lagi angka parit Ajay kembali ini Ajay tidak bisa melepasi net jika kembali bertambah poin menjadi 12 sama saudara-saudara sekalian ya kembali Eka lakukan acang-acang Eka dilakukan keras sekali terima dari belakang angka parit pangkul Roy kedua kalinya Roy ini berkiprah saudara-saudara mengharumkan nama baik kembali dari R3H sehingga kembali pindah poin 13-12 Joy aja akan langsungkan Joy angkat bolanya sudah lakukan keras sekali terima dari belakang Roy Eka sana lagi porong ini adalah pemain yang sangat best sekali sehingga tidak bisa kembalikan pindah poin 13 sama iya ini dah siapa yang akan langsung Dika rumah banyak sudah lakukan Dika diangkat saja oleh Roy angkat kembali Usai membalas serangan sehingga boleh tidak bisa kembalikan dengan baik oleh seorang Usai ini sang Usai Sangwon pemain yang sangat diandalkan sehingga pindah poin menjadi 14-13 kembali angkat kembali hanya Toto kembali Toto masih bisa diantisipasi angkat kembali Adam masih bisa dibendung lepaskan bola kembali Barat masih bisa dibendung ada yang lain di sana antisipasi kembali kali ada yang lain di sana Nopal iya Nopal kembali memberikan distribusinya yang terbaik Nopal ini kembali 15-13 Deroy yang sangat-sangat lakukan sup Deroy segera sekali Deroy diangkat 5 Eka angkat saja kembali Onyok contek saja lagi pemain yang sangat kawakan ini skor dari saya mematikan pertahanan belakang dari R3 kembali pindah poin 14-15 iya ke nomor 5 Adam lakukan sup terima ada cuy masih antisipasi lewat kembali kembali ada Deroy di belakang angkat kembali Fahri lagi Joy salah satu pemain andalan di R3 ini mengobrak kami kembali pindah poin 16-14 sekalian angkat Onyo terlalu melebar dari sang predator ini sehingga kembali bertambah poin 17-14 dan diminta oleh Sahiran dari kecamatan Cisalak yang beralamat di Gardu Sayang.
Ya kembali 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 segala usaha lakukan sehari ya. Ya kita segala lakukan terima dan menerima angkat kembali anak. Masih bisa dilatih sepasu. Masih bisa ada yang di bawah. Sampai sampai anak. Apa yang terjadi sudah sudah nopal. Tidak bisa mengambil bola sehingga kembali pada poin. Baik, kalau keluar pertandingan pertama poin 18-14 kembali usia dan pengasuh putra daerah ini kembali kontrol yang sangat sempurna saudara-saudara sekalian dari Eka dengan Adam ini sehingga kembali dibiarkan begitu saja kembali pindah poin menjadi 15-18 lakukan seporong terima daerah dari belakang angkat saja kembali joy masih bisa dibendung angkat kembali bola dilakukan saja oleh poros terima kembali oleh kembali lagi menyopal saudara-saudara sekali yang membuat kejutan kembali untuk direktur R3H kembali 19-15 lakukan Pajri terima dari belakang angkat kembali olehnya pukul setor pukulan yang tertutup berapak oleh Joy ini sehingga kembali bertemu poin 20-15 Pajri kembali lakukan kasih wow siapnya tidak sempurna dari Pajri ini sehingga kembali tidak poin menjadi 16-20 ya saya mau acak-acak saja ngomong-ngomong saya mau kelas saya mau terima poin dari belakang angkat Pajri Joy sangat keluar sekali saya sudah kalian 21-16 kembali apa lakukan sih acak-acak empat sudah lakukan empat maju dari mereka dari belakang angkat saja kembali bungkus bola ada lupa-lupanya angkat kembali Pajri kembali Roy berhenti terus Roy menjadi suatu kebanggaan buat R3H Roy ini saudara-saudara sekalian 22-16 kembali apa lakukan sih apa terima dari belakang angkat aja Eka membalas serangan dengan keras yang memukul Eka sehingga tidak bisa dikembalikan lagi kembali pada poin 17-22 kembali Onyo membuka sepanjang terima dari belakang Eka akal Pajri Joy kembali lagi Joy minta poin 23-17 saudara-saudara sekalian di set yang kedua ini siapa yang masuk rupa-rupanya ini adalah Alam membuka keras Alam terima dari belakang oleh Porok akal Onyo kembali di ruang saudara-saudara pukulannya ini sehingga tidak bisa dibalikan dengan sempurna sehingga kembali pindah poin menjadi 18-23 ya Eka predator serangan dari selain lakukan siap Eka terima dari belakang angkat kembali Pajri pukul kembali Derai kembali bersinar rupa-rupanya 24-18 iya Joy yang ada lakukan siap Joy keras aja keluar rupa-rupanya siap dari Joy ini sehingga kembali pindah poin dari 19-24 saudara-saudara sekalian kembali siap lakukan siap di kearupan rupanya pada terserangan sudah terangkat bolanya dari belakang angkat kembali Pajri usai usai ini selesai sudah dengan kliknya dari usai selesai sudah pertandingan di babak kedua ini dengan skor kedudukan 25-17 dimenangkan kembali oleh R3 dan di pertandingan di grand final ini 3 kali kemenangan saudara-saudara kita didukung oleh MC Group kedua sembilan eceran terus ada DST Salon bebas ayam dagu dan juga sosis makan beserta masyarakat sedusun desa warga Wiyu yang ikut serta memeriahkan acara turnamen Karang Taruna Lab ini ya kembali dikembalikan kepada Om Antis. Baik, terima kasih kepada Om Suri yang sudah melaporkannya di set yang kedua. Kita kembali di set yang ketiga. Satu poin untuk para pemain dari anak-anak Sailai. Kembali para melakukan setupan pada pemain dipukul. Pukulan siapa di sana, saudara-saudara sekalian keluar bolanya. Poin pertama, 2-0. 2-0, saudara-saudara sekalian. Kembali saudara para melakukan set. Terima derai, umpan depan, dipukul. Anjay. Bola kuih yang tidak terlihat rupa-rupanya pindah poin menjadi 1-2 saudara-saudara sekalian
Bukan dia sudah ke belakang. Tidak siapa di sana saudara. Nyai, pukul. Anjay. Poin tidak menjadi 3-1 untuk anak-anak dari Semen Cisalak ini. Saudara-saudara sekalian. Merendam ini saudara Semen akan melakukan sebelah bukan tinggi sudah ke belakang. Prima. Saudara Ajay. Pukul Ajay. Anjay. Mangyo. Poin pertama. 2-3. 2-3 saudara-saudara sekalian. Kembali lambukan tinggi saudara Alam. Terima siapakah di sana? Dikembalikan dengan mudah. Dipukul. Oh, bolanya tidak masuk rupa-rupanya. Menyentuhnya. Kembali poin pertama menjadi 3-3 rupa-rupanya saudara-saudara sekalian. Kembali Alam lambukan saudara. Terima siapakah di sana? Saudara-saudara. Pukul. Anjay. Pukulan bola kulit yang tidak terlihat. Menambah poin untuk para pemain dari anak-anak keseluruhan Cisalak ini menjadi 4-3 rupa-rupanya saudara-saudara sekalian. Poin pertama menjadi 5-3. Tertinggal 2 angka rupa-rupanya R3HB ini. Lambungkan tinggi sudah ke belakang. Terima siapa di sana? Pukul derai. Anjay, bisa diselamatkan. Pukul lagi. Akhirnya masih melewati dan poin pertama menjadi 6-3 tertinggal akhirnya angka dan ofisial dari anak-anak R3H meminta tinggal untuk dikasih minum dan minum laki-laki. Baik saudara-saudara sekalian, kita kembali ke lapangan lagi. Para pemain sudah masuk ke lapangan lagi. Kembali bola masih ada di para pemain dari Sailan. Masih saudara Alam yang melakukan set. Lambungkan tinggi sudah ke belakang. Terima Alam. Umpan depan. Pukul Ajay. Bagus sekali pukulan Ajay ini. Keras sampai tidak tertahan. Pindah poin. 4-6. Kembali R3H lakukan set. Lambungkan tinggi sudah ke belakang. Terima saudara Alam. Pukul. Bisa diselamatkan. Tapi bola sudah melewati kena jaring dan pindah poin menjadi 7-4 saudara-saudara sekalian. Kembali lambung banding sudah ke belakang. Terima siapa di sana? Pemain depan. Pukul. Pukulan kuit dari saudara Use tidak terlihat dan menambah poin lagi untuk R3H 5-7. Masih para pemain R3H saudara Wajai lakukan set. Sudah terima siapa? Pukul nomor 3. Pukulan dari saudara para anak-anak Cisalak ini menambah poin menjadi 8-5 tertinggal 3 angka para pemain dari R3H ini saudara-saudara sekalian. Kembali nomor 2 lakukan set. Lambungkan tinggi. Umpan ke depan dipukul Leroy. Anjay. Pukulan Leroy menambah poin menjadi 6-8 rupa-rupanya. Kembali masih Leroy lakukan set. Lambungkan tinggi sudah ke belakang. Terima Eka. Umpan ke depan. Oh, pukulan Leroy ini terlalu cepat dan keluar bolanya. Poin pertama menjadi 7-8 dan ada pergantian pemain dari anak-anak Sailan. Sebor diganti nomor punggung satu ini saudara-saudara sekalian. Kembali masih Leroy lakukan set. Lambungkan tinggi sudah ke belakang. Terima siapa di sana? Dupu-pu. Keras sekali tapi masih bisa diblokir saudara Use ini. Poin 8-1. Masih para pemain dari anak R3 saudara Leroy tidak masuk ke set dari saudara Leroy ini dan menambah poin mencari 9-8 untuk saingan. Lakukan sudah. Umpan ke depan. Pukul Joy. Apa yang terjadi? Menginjak garis rupa-rupanya. Poin pertama 10-8 saudara-saudara sekalian. Masih para pemain dari Sailan ini akan melakukan set. Lambungkan tinggi sudah ke belakang. Terima siapa? Umpan depan. Pukulan. Anjay. Pindah poin 9-10. Kembali saudara Use dari R3H lakukan set. Terima libero. Umpan depanannya. Pukul. Masih bisa ditahan saudara siapa? Kembali lagi nomor 1. Pukul back attack dari belakang. Terlalu
lalu melempar bolanya dan poin menjadi 10-10 seru sekali pertandingan semakin sore ini. Kembali bersiap di sana. Kembali bertiga poin. Umpan ke depan. Orang lagi. Pukul. Anjay. Memang tidak terlalu keras. Tapi menambah poin untuk para pemain Thailand. 11-10. Masih para pemain dari Thailand. Saudara perlu melakukan sesudah. Umpan ke depan. Pukul. Bola yang tidak terlihat kuat dari saudara alam ini menambah poin 11-11. Kembali masih pemain R3H lakukan sesudah. Bisa dikembalikan dengan mudah. Ada libero. Pukul jai. Anjay. Oh, poin pertama 12-11. Dan dari ofisial Thailand meminta untuk melakukan tim out dulu untuk dikasih minum, minum, dan minum. Lak. Mana suaranya pendukung R3H? Mana suaranya pendukung saya? Saya. Baik, kita ke lapangan lagi. Nampungkan tinggi sudah. Oh, sekali. Nomor punggung 5 ini tidak masuk pindah poin 12 sama saudara-saudara sekalian. Kembali anak-anak Sailan lakukan set lambung kating. Sudah belakang terima libero. Umpan depan Daryl di sana. Pukul joy kecelak saja. Oh, kecelakan Daryl menambah poin untuk para pemain R3H. 13-12. Masih para pemain R3H lakukan set sudah. Umpan ke depan. Bisa dikembalikan dengan mudah. Pukul nomor 4 saudara Eka, kecelakaan saja rupa-rupanya. Pindah poin menjadi 13 sama saudara-saudara sekalian. Kembali siapa yang melakukan saudara-saudaranya anak muda ini. Lambungkan tinggi sudah ke belakang. Terima siapa di sana dipukul. Oh, bola kuing yang sangat cepat sekali dari anak-anak yang 3 hari ini saudara-saudara sekalian. Dan menambah poin menjadi 14-13, beda satu angka. Ketat sekali ini angka rupa-rupanya di set yang ketiga ini. Pukul! Anjay! Tidak terlalu keras tapi menambah poin untuk para pemain dari anak-anak Thailand. 14-11! Masih para pemain dari anak-anak siapakah di sana? Pukul! Tapi masih bisa diblokir saudara Adam. Poin pertama menjadi 15-14 saudara-saudara sekalian. Kembali masih anak-anak Thailand lakukan set. Lambungkan tinggi sudah ke belakang. Terima siapa di sana dipukul. Cepat sekali pukulan dari saudara Dera ini. Dinan pindah poin menjadi 15-11. Kembali masih manajer Ajay lakukan set. Oh, Joy tidak masuk set dari saudara Joy ini. Pindah poin menjadi 16-15 saudara-saudara sekalian. Kembali anak-anak Thailand lakukan set. Luar bolanya dan pindah poin menjadi 16 sama terus rupa-rupanya di set yang ketiga ini. Saudara-saudara sekalian penonton yang masih menyaksikan pertandingan bola poli-poli ini, lakukan sudah ke depan. Siapa yang dituju? Dipukul. Anjay. Menuh. Pindah poin 17-16. Masih pemain dari anak-anak Thailand lakukan set. Lambungkan tinggi, umpan ke depan, pukul. Masih bisa diblokir, ada Joy lakukan. Siapa di sana? Terima Eka, umpan Onion, pukul nomor 3. Bisa dikembalikan. Ada Libero dari anak-anak siapa di sana? Pukul. Poin pertama menjadi 18-16. Kembali ada diminta oleh ofisial dari R3H meminta tim awal untuk dikasih minum dan minum lok. Baik, saudara-saudara sekalian, kita kembali ke lapangan lagi, masih di Stadion Genesis, Stadion anak-anak sudah berkarya ini. Kembali anak-anak dari Thailand akan melakukan set.
nomor punggung 5 ini angkungkan tinggi, terima Deroy, umpan depan, pukul alam, bisa diblokir, ada usir, pukul lagi, bisa diselamatkan, pukul, tidak jadi menyetek, bisa dikembalikan, ada usir, pukul lagi, pemain center, umpan depan, beketek dari belakang, anjay, mengeluh, poin pertama, 19, 16, saudara-saudara sekalian. Masih para pemain dari anak-anak Seilan lakukan share. Terima libero, umpan depan, pukul arah. Masih bisa diselamatkan. Ada libero, kacakan saja. Terima, pukul. Cepat sekali pukulan dari saudara Usai Kuliknya. Rupa-rupanya pindah poin mencapai 17-19. Kembali tertinggal dua angka anak-anak R3H. Umpan depan, pukul. Bisa dibokir, pukul lagi. Anjay, ada siapa di sana? Pukul lagi. Oh, apa yang terjadi? Saling mendedekkan rupa-rupanya. Dan poin pertanyaan dedekkan bahasa Indonesia mana? Onsok, dedekkan hati. Oh, menekan. Oh, benar. Pukul. Saudara-saudara sekalian. Kamu dan bapak berada saat bahasa Indonesia nanti pasti lancar. Aduh. Poin 20-18. Baik, kita ke lapangan lagi. Masih saudara pola melakukan umpan depan, pukul. Masih bisa dibuat. Apa yang terjadi? Double kata bapak wasit. Pindah poin menjadi 19-20. Masih R3H lakukan set. Umpan serangannya, pukul Eka. Poin pertama 20-19. Masih para pemain R3H. Oh, apa yang terjadi dengan para pemain? Pemain dari Seilan dan diminta tim out dulu dengan kedudukan sementara 21-20. Saudara-saudara sekalian, kembali penonton terkesima melihat pertandingan grand final ini sampai tidak ada yang berkedip berubah-ubahnya. Kembali R3H lakukan set, langgungkan tinggi, terima siapa? Pukul. Oh, keluar bolanya. Poin pertama 22-20. Kembali masih R3H lakukan ser, lambungkan tinggi, terima siapa? Beketek dari belakang, keras sekali pukulan beketek sambil diblokir saudara Oja ini. Pindah poin 21-22 saudara-saudara sekalian. Kembali masih para pemain dari anak-anak Seilan yang akan melakukan ser nomor punggung 1 ini. Lambungkan tinggi sudah ke belakang, terima libero, umpan. Cepat sekali rupa-rupanya. Poin pertama 23-21. Kembali masih R3H lakukan set. Terima siapakah di sana? Dipukul kecerak. Bisa diselamatkan saja. Ada nomor 5. Umpan kembali para pemain siapa? Pukul beketek. Bisa diselamatkan. Pukul lagi Anderoy. Lalu melepar rupa-rupanya. 3 poin, 2-2, 2-3. Masih para pemain dari anak-anak saya yang melakukan set sudah. Terima siapa? Bisa dimulai. 2-3, 2-3. Kembali masih para pemain dari anak-anak saya yang melakukan set. Saudara Omar, bisa dikembalikan. Oh, yang terjadi 2-2. Sekali pertandingan di sore menuju malam Senin ini. Kembali masih Onyon, terima siapa? Pukul 2-4. Masih para pemain dari anak-anak RT3H yang melakukan set. Kembali hanya pukul. Bisa dikembalikan. Oh, poin bertambah 25-24.
apakah bisa menyelesaikan atau sebaliknya R3H bisa membalikan? Kita belum tahu, saudara-saudara sekalian. Kembali anak-anak Israel yang melakukan ser. Lambungkan tinggi, terima siapa? Pukul, bisa diblokir, Anda Hussein, pukulan Hussein, terima Allah. Kecelak, bisa dikembalikan, Anda siapa lagi? Pukul! Lakukan sudah. Siapa di sana? Pukul. Satu langkah lagi. Apakah saya yang bisa menyelesaikan sepertiga ini? Kita belum tahu. Bali ada melakukan sudah. Terima lider. Umpan depan. Pukul Joy. Bisa diblokir. Terima lagi siapa? Pukul. Bisa dikembalikan. Siapa lagi? Ada Usai. Ya.